sakit pinggang memang kerap terjadi saat kita beraktivitas berlebih, seperti bekerja maupun berolahraga. Namun jika rasa nyeri yang ditimbulkan sakit pinggang tidak hilang-hilang selama beberapa waktu, sepertinya kita harus mulai waspada. Sebab sakit pinggang yang tidak hilang-hilang tersebut bisa menjadi tanda bahwa kesehatan ginjal sedang terganggu. Pasalnya, letak ginjal sendiri yang berada di perut bagian atas di sisi kanan dan juga di kiri bagian tubuh berlawanan dengan otot punggung. Itulah mengapa saat ginjal bermasalah, salah satu gejalanya adalah memang sakit pinggang. Biasanya, nyeri pinggang yang disebabkan oleh ginjal terletak di punggung bawah, tepatnya di antara tulang rusuk yang terendah dan bokong. Dikarenakan tugasnya yang sangat penting, kita wajib menjaga kesehatan ginjal. Caranya dengan mengubah pola hidup tidak sehat menjadi lebih sehat. Dan berikut ini berbagai kebiasaan yang wajib diterapkan agar ginjal tetap sehat. Yang pertama, minum cukup air. Untuk menjaga kesehatan ginjal, mulailah dengan minum cukup air. Minum air yang cukup membantu mengoptimalkan fungsi bagian ginjal yang paling utama, yaitu membuang racun di dalam tubuh. Usahakan untuk minum air putih minimal 8 gelas perharinya. Selanjutnya, berhenti merokok. Merokok merusak pembuluh darah yang artinya dapat menurunkan aliran darah di ginjal. Ketika ginjal tidak dipasok dengan aliran darah yang cukup, maka akan sangat sulit untuk dapat bekerja dengan optimal. Dan yang terakhirnya, berolahraga secara teratur. Kenaikan berat badan dan hipertensi termasuk ke dalam faktor risiko penyakit ginjal. Untuk mencegah kedua kondisi ini, sebaiknya berolahraga secara teratur agar tubuh dan ginjal tetap sehat. Namun, jangan melakukannya secara berlebihan karena justru bisa menekan fungsi ginjal. Nah, itulah penjelasan mengenai sakit punggung yang bisa menjadi tanda penyakit ginjal. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.